atau mau duduk di dalam aja mas? Enggak usah mbak, apalagi di dalam, bahkan saya kotor. Enggak apa-apa, ini HP milik keluarga saya, milik saya bapak. Oh ini milik mbak? Iya. Oh. Ayo duduk deh, saya bawain barang ini apa ini? Mbak, tapi gak enak mbak saya. Enggak apa-apa, ya mas. Kita duduk di dalam biar enak. Mas, ini juga saya ada mau tanya-tanya sesuatu. Saya duduk di dalam. Oh gitu. Saya bawain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Datang tamunya nanti. Enggak apa-apa, masih di atas saya. Udah Mbak Sasti aja, Mbak. Cuman numpang duduk sebentar kok, Mbak. Ayo, Mas di atas. Enggak usah, Mbak. Atau mau duduk di dalam aja, Mas? Enggak usah, Mbak. Apalagi di dalam, bahkan saya kotor. Enggak apa-apa, ini HP milik keluarga saya, milik saya, Bapak. Oh, ini milik Mbak? Iya. Oh. Ayo duduk deh, saya bawain barang ini. Tidak enak mbak saya. Tidak apa-apa ya mas. Kita duduk di dalam biar enak. Mas ini juga saya ada mau tanya-tanya sesuatu. Saya duduk di dalam. Oh gitu. Saya bawain ya. Apa mas, ini HP milik saya. Iya, tapi enggak enak ya. Ya kontrol mbak. Enggak apa-apa, mas, ini HP milik saya, milik keluarga saya. Mas, bisa duduk di sini aja, lebih enak duduk. Oh gitu. Iya mas. Enggak apa-apa nih. Iya mas, saya senang duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, boleh saya bertanya? Ini apa mbak? Mas bawa apa ini, kenapa mas tadi duduk di luar? Oh iya ini barang bekas mbak. Ya kayak botol kayak gitulah, dapat mungut gitu ya buat dikumpulin gitu. Kalau dibawa aja ya? Iya mas, nggak apa-apa. Jadi kerjaan mas itu? Ya keliling mbak untuk jadi barang bekas kayak gini sekalian. Jabarin selawat kayak gitu. Insya Allah selawat. Suka selawat mbak? Ya suka mbak, tapi ya dengan suara pas-pasan kayak gitu lah mbak. Boleh saya dengar? Ya boleh sih. Tapi saya sebelumnya minta maaf mbak, ini saya jadi gak enak juga masuk gak kesini. Gak apa-apa. Ini kan tempatnya bagus. Ini kan miliknya mbak kan? Gak apa-apa mas, ayo silakan kalau mau. Saya ambilin makan, mau pesenin minum. Enggak usah lah mbak. Saya ambilin minum dulu ya mas. Iya, terserah mbak. Gitu ya. Sebentar. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata minum HP ini udah sekali. Udah cantik, baik lagi. Mudah-mudahan dikasih kelancaran usahanya ya Allah. Ini mas, ini Oh iya. Terima kasih mbak ya. Iya. Baik sekali mbak ya.
apa-apa. Oh, udah cantik. Insyaallah. Baik. Amin. Ya. Saya cuma bisa ngedoain Mbak yang nonton usaha Mbak ini lancar ya. Amin. Ya, Bapak diminum dulu. Minum silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Mas tadi kata yang suka selawat, boleh enggak saya dengerin satu aja selawatnya? Selawatnya. Boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi suara saya pas-pasan, Mbak. Jadi enggak apa-apa ya. Namanya juga selawat, Mas. Iya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyul Hadi bi ajmal zikra. Sallu ma'ana ma'ana ya khudra. Fahuwa imadi يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى نبينا
Suaranya indah, merdu sekali. Ya, makasih Mbak ya. Ya, saya berterima kasih banget ke Mbaknya. Ya, Mbaknya itu orang yang apa ya, baik sekali. Sudah kaya, banyak harta atau ini, sudah punya tempat usaha, tapi kok bisa apa ya, bisa peduli sama sesama kayak gitu ya. Itu saya sangat bangga bahkan sama Mbaknya. Mudah-mudahan banyak bisa bertahan dan berkembang dalam kebaikan Mbak ya. Semoga. Mas Kang ini suka selawat, udah lama gak nyebarin selawatnya? Oh, kalau nyebarin selawat ya alhamdulillah Mbak udah lumayan lama sih. Tapi ya itu kadang-kadang ke taman-taman, kemana aja sih, keliling gitu kan. Tapi karena tadi kebetulan lagi ya udah keliling capek gitu ke jalan, makanya saya tadi numpang istirahat di sini, tapi saya nggak tahu tadi kirain bukan punya Mbak tadi itu. Nggak apa-apa, Mas. Lain kali kalau lewat di sini lagi, masuk aja Mas. Nanti kalau Mas lapar atau mau minum apa-apa, tinggal mencari saya, kasih tahu dah ke karyawan-karyawan di sini. Saya yang sibuk. Oh gitu ya, terima kasih ya Mbak ya, ya sebelumnya ya. Dan alhamdulillah ternyata Mbaknya. Tapi kan nanti ngerepotin jadinya. Nggak saya. Enggak apa-apa Mas, ini kafe punya saya kok. Iya, tapi kan ya misal ujuk-ujuk ke sini kita makan, minum, begitu kan nanti banyak rugi nanti. Enggak ada kok ya. Kalau kita sudah berbagi kepada orang, niscaya nanti akan dilimpahkan lagi rezekinya sama Allah. Amin ya Allah ya. Alhamdulillah. Kita sama-sama saling benar. Iya, amin. Dan tumben-tumben saya bisa ketemu Mbak cantik ini, baik juga gitu kan, peduli. Masya Allah, mudah-mudahan Mbak ya, nanti rezeki Mbaknya dilimpahkan, usahanya dilancarkan, dan mudah-mudahan sukses ya ke depannya, bisa buka cabang di mana-mana. Amin. Nanti Mbak ini gak boleh tahu ini kafenya apa namanya Mbak? Kafe Bonum. Bonum ya? Oh ini ya, ya. Oh alhamdulillah ya. Dan lihat-lihat bersih, tempatnya enak gitu. Tumben saat kesini gitu, terus tiba-tiba juga langsung ketemu sama pemiliknya gitu. Mbaknya pada masih muda gitu. Ya, maaf Mbak, boleh nggak saya nanya Mbak? Iya silakan. Mbak, udah nikah? Belum Mas. Belum. Masa belum Mbak? Iya, soalnya masih belum saya menemukan orang yang kayak Mas gitu kan, tepat bisa selawat ya. Yang bisa selawat, yang paham agama, yang bisa membimbing saya, yang lebih paham pokoknya dari saya. Gitu. Ya. Jadi Mbaknya nyari cowok yang seperti itu gitu ya, kenapa ya, hidup seperti tapi, itu. Tapi tadi pas saya dengar Mas lantunin selawat itu kayak tek rasanya hati saya itu kayak seperti Mas deh. Tapi mohon maaf ya. Iya enggak, tapi enggak mungkin lah Mbak. Masa Mbak secantik Mbak, Mbaknya orang tajir, orang kaya, ini kan banyak harta, terus lalu memilih orang yang gembel, orang yang hanya sekedar bisa selawat kayak gitu. Enggak Mas, saya enggak melihat dia mau kaya, mau berharta, mau berpendidikan, enggak Mas. Yang penting itu dia bisa membimbing saya, bisa ya bisa selawatin saya, bisa mengajarkan saya semuanya, paham? Ya, karena memang tentang itu ya gimana ya, lagi ya setiap hari selawatan bareng kayak gitu ya. Rasanya adem kayak gitu. Ya. Tapi bisa jadi grogi juga nih kak, dengar banyak tadi nyari seperti saya kayak gitu, gimana ya? Ya memang sih. Kalau seandainya saya itu juga berbeda ya, berbeda kasta, berbeda apa ya. Sama Mbak itu kan jauh lah, Mbak itu orang kaya, Mbak itu punya usaha kali ini. Ibaratnya sekarang kalau nikah sama orang seperti saya itu kayak gimana gak gitu, kan pasti akan gimana gitu perasaan Mbak ini. Biasa saja, ini harta ini kan cuma titipan, nanti kalau Mas
sama saya nanti. Itu kan syaratnya nggak mungkin lah Mbak. Mbak sekarang Mbak orang kaya, orang cantik, ini harta berlimpah, kaya raya, tajir mungkin disebut sama orang, tapi terus lalu memilih orang yang nggak, orang miskin, orang gembel, apalagi kayak saya kayak gitu kan, syaratnya nggak mungkin kan? Enggak Mas, yang saya cari itu kan yang bisa membimbing saya, yang bisa mengajarkan saya. Nanti kalau masalah ya, mohon maaf ya Mas, katanya masih gembel. Enggak, saya enggak cari yang kayak gitu. Nanti kita misalkan ya, kita bersama, ditakdirkan bersama, kita bisa itu membangun rumah tangga, membangun ya, namanya harta itu bisa dicari. Kita bisa mencarinya sama-sama. Tapi yang membimbing sama yang paham agama atau yang bisa selalu di saya setiap hari itu susah. Pas terus tadi saya dengerin Mas ngelakuin salawat terus saya udah ada rasa tertarik sama Mas. Maaf ya Mas, terus iya nggak apa-apa, saya kagum sama Mas. Iya tapi saya juga jadi gimana ya, kok bisa Mbaknya langsung tertarik atau ungkapkan perasaan Mbaknya ke saya itu gimana coba, apa alasannya Mbak? Yang pertama itu Masnya itu nggak canggung-canggung tadi, mau terima saya, mau saya ajak masuk ke dalam. Terus Mas kelihatannya juga baik gitu. Iya, terus kayak paham, sopan sama orang, bisa bacain selawat. Suaranya merdu sekali Mas Adam, sekali Mas pas masuk lewatnya Insya Allah. Itu dah Mas yang membuat saya jatuh cinta sama Mas. Ya tuh, ya makasih ya. Tapi maaf ya Mbak ya, bukan saya dan mati kayak jual mahal atau gimana gitu, tapi mungkin perlu dipikirkan dulu lah gitu ya. Dan kalau boleh juga saya minta waktu untuk berpikir, boleh enggak? Iya Mas, boleh. Ya, kan? Enggak mestinya harus sekarang jawab kan? Iya. Ya mungkin kapan nanti ya, karena perlu apa ya namanya istiqoroh dulu ya kan, Mbaknya juga nanti harus istiqoroh dulu gitu kan, apakah benar ini pilihannya kayak gitu kan, jangan sampai nanti begitu sudah kita menjalin hubungan terus kita percocokan menjadi segala macam kan, jadi nggak baik juga kan. Harus saling mengenal juga kan. Iya, jadi ya mungkin bisa nanti dengan jalan apa namanya ya, kalau sekarang kan orang bilang pacaran gitu kan, tapi kalau dalam Islam itu kan bukan pacaran ya, jadi ta'aruf gitu kan, ya mungkin nanti bisa jalan ta'aruf dulu kayak gitu kan, saling mengenal gitu kan. Tapi maaf Mbak ya, saya bukan menolak Mbaknya, ya, tapi kasih waktu saya untuk berpikir ya dulu ya, atau untuk ya mungkin sholat ta'aruf dulu gitu ya. Mohon maaf Mas, tapi kita belum kenalan tadi. Oh iya, boleh sih kenalan. Siapa namanya? Ya. Siapa namanya? Kasada. 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 Oh, kalau saya Tari Mas. Tari. Iya, kita sama-sama kenal dulu ya. Semoga bisa bertemu dulu. Iya, mudah-mudahan juga. Kalau memang apa yang meredui, ya pasti kita juga bisa bertemu, kita juga bersatu. Yaudah Mbak, kalau gitu saya mau pamit dulu Mbak. Kok cepat sekali? Iya, karena saya harus keliling dulu nyebarin selawat Mbak. Jangan dulu Mas, kalau boleh minta sekali lagi aja Mas lantunin saya selawat, soalnya kayak udah saya jatuh cinta sama suaranya Mas itu. Baca selawat, oh, gitu. Minta sekali ya coba. Bisa ya, kan Mbak? Bisa. Ntar dulu Mas, boleh gak saya rekam biar nanti bisa saya dengar pas lagi hatinya mau tenang tidur gak gitu ya. Boleh. Saya videoin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatka ya Rabbal ibadi rajai wa ridhaka qasdi
fastajib li du'ai du'ai rahmaka ya rabbal ibadi raja'i raja'i wa ridaka qasdi fastajib li du'ai du'ai wa himaka abdi ya ilahi raji'an wa himaka abdi ya ilahi raji'an minka Nabi walai nadaitu bismika ya ilahi dorian ilam yujirni pamay yujiru buka nadaitu bismika ya ilahi du'ian ilam yujirni paman yujiru bukai wahimaka abdi ya wahimaka abdi ya ilahi raji'an minka ridha minka ridha minka ridha minka ridha minka ridha fajuda biwalai nadaitu bismika ya ilahi dorian ilam yujirni paman yujiru bukai nadaitu bismika ya ilahi dorian ilam yujirni paman yujiru bukai rahmaka ya rabbal ibadi rajai rajai waridaka qasdi fastajib li du'ai du'ai رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله سيارانيا terima kasih mbak ya kita mendapatkan keberkahan dari hidup kita ini terus mbaknya juga semoga nanti kita berusaha ya mbaknya juga terus diberkahi oleh Allah ini makan dia juga oleh Allah ya tapi sebenarnya mbak saya jadi kayak sejak tadi mbaknya bilang mengatakan dia cinta gitu jadi kayak grogi saya jadi mbak saya juga grogi bilangnya kayak gitu kan iya. Tapi kenapa sih kok keberani mbaknya ngomong tadi itu? Apakah memang sudah lama mencari atau memang belum pernah nemuin baru sekarang ini atau gimana coba? Saya
orangnya enggak mencari, tapi kalau sudah menemukan, saya langsung dibilang kayak gitu. Tapi mbaknya yakin? Insya Allah. Atau apa, sadian nih mbak atau adik atau apa nih, biar enak? Mbak ya, mbak, ya. Biar sama-sama. Iya. Saya panggilnya mas, iya. Mas manggil saya mbak. Oh iya. Yaudah kalau gitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat mbaknya udah mau menerima saya datang ke sini, jadi udah memberikan perhatian atau apa ya, ngajak duduk melalui ke tempat mbaknya sebagus ini. Sementara mbaknya juga orang yang memiliki kade ini, saya benar-benar apa ya, jadi terima kasih banget ya mbak ya. Iya, jadi kalau gitu saya pamit dulu mbak. Ntar dulu mas, mau makan saya siapkan, saya mau ambilin. Enggak usah lah mbak, lain kali aja. Kan besok besok bisa kita ketemu lagi, ya. Iya mbak. Nanti kalau ini lagi ya, saya pasti mampir ke sini nanti kan. Iya pokoknya mas harus tetap ke sini, kalau lewat harus masuk, jangan nggak mau masuk mas. Oh iya, ya insya Allah ya. Tapi ya saya juga nggak enak dong kalau nggak dipanggil kayak gitu. Saya ada di sini pasti. Oh gitu. Semoga kita tetap bisa bertemu ya mas. Ya, karena memang alam beda ya, kita bisa juga bersatu ya. Saya juga salut, apa ya? Saya juga jarang-jarang menemukan bahwa wanita yang seperti mbak ini. Gitu. Ya, sebenarnya boleh nggak saya pamit dulu mbak? Karena saya harus jalan tugas dulu. Saya sebenarnya nyebarin selawat. Sebenarnya berat. Jadi tadi baru aja kita bisa ketemu mas, saya dengerin selamat terus saya terus sekarang udah mau pergi aja. Iya, tapi mau gimana lagi, kan harus saya beliin lagi dulu nyobain selawat ya kan, besok bisa ketemu lagi ya. Saya pasti sering lihat sini gitu kan ya, kalau mbaknya ngeliat saya ya saya dipanggil nggak apa-apa gitu. Tapi terus sekarang saya nggak mungkin akan tiba-tiba langsung sini kalau nggak dipanggil. Nggak apa-apa mas, masih aja. Oh gitu. Ya, kalau gitu saya pamit juga, nggak apa-apa ya? Iya, terima kasih sudah mendengarkan saya tadi, terus sudah membacakan saya selawat dengan indah, bisa menenangkan hati saya tadi. Iya, mudah-mudahan nanti banyak bisa nyenyak tidur ya. Ya sih, udah ada ini videonya saya dengar. Ya, kayak gitu saya pamit dulu ya. Ini airnya boleh dibawa nggak? Ya, biar silakan bawa atau mau saya ambilin lagi? Nggak usah, udah ini cukup kok. Buat di jalan aja. Ya, kita ketemu lagi ya. Ya, semoga. Salam dulu apa gimana? Ayo ya. Salam dulu. Makasih ya, mas. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak usah nampak, gak usah nampak.